Ini kan kalau misalkan terjadi ada berita yang tidak benar atau hoax, nah seperti apa nak menyikapi ini kan? Sering kami sampaikan, ya kan, harus lebih bijak menyikapi informasi, ya jangan langsung viral-viral saja. Kepastiannya kita cek dulu ke lapangan, atau mungkin lebih tepatnya lagi laporkan ke aparat, apa namanya, aparat yang berwenang, biar dari aparat sendiri akan menyelidiki sejauh mana kebenaran ataupun kejadian tersebut, supaya lebih titik terang. Kasihan dengan simpang siurnya berita seperti ini kan, ada umat, ada masyarakat yang semakin was-was. Makanya tadi kami secepat mungkin bagaimana caranya supaya masyarakat tidak semakin apa, semakin meraba-raba, semakin tidak apa, ketakutannya tinggi dengan begini. Mudah-mudahan mungkin dalam waktu dekat sudah kami bisa masuk lagi seingin.